اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Kifayatul Muhtadi muka surat 101. Surat 101 baris yang ketujuh daripada bawah. Baris yang ketujuh daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan yang ditinggalkan di dalam solat itu, pertama fardu, dan yang ditinggalkan di dalam solat itu perkara yang kita tinggal dalam sembahyang tu. Pertama daripada tiga perkara di dalam syarah, tiga perkara. Pertama fardu, kedua muka surat sebelah, surat 102 bahagian ketiga daripada atas. Keduanya sunat, yakni sunat aba'at. Ketiga muka surat 103 bahagian kelima daripada bawah. Dan ketiga yang ditinggalkan itu sunat hai'ah. Yang ditinggalkan dalam sembahyang itu perkara yang kita tertinggal dalam solat. Mana? Pertama fardu, keduanya sunat, ini sunat aba'at. Ketiga yang ditinggalkan itu sunat hai'ah. Kita kena ambil tajuk dulu situ. Kalau kita baca dalam syarah, kita masuk dalam syarah dia. Dan bermula yang ditinggalkan di dalam sembahyang itu, sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Bermula yang ditinggalkan dalam sembahyang itu tiga perkara. Nak cerita gitu. Mana tiga pertama? Tiga perkara. Pertama fardu, iaitu rukun. Hak pertama, hak kita tinggal dalam solat kita, yang pertama nak cerita tinggal rukun. Kedua di hadapan tinggal sunat aba'at. Ketiga tinggal sunat hai'ah. Hak ning-ning pembicaraan dia agak panjang sikit ni. Kitab kita ni dak panjang mana ni? Kitab kita dak panjang mana ni? Makna kalau kita Kifayatul Muhtadi ni kena catatan suku. Hak tinggal dalam solat ada tiga. Satu rukun, satu sunat aba'at, satu sunat hai'ah. Tinggal sunat hai'ah tak ada masalah tu. Tak payah gapa-gapa lah tu. Kita baca Fatihah, Allah. Doa iftitah tak baca, a'udzu tak baca, tak ada apa-apa tu, jalan gila. Kita pun rokok, Allah, surah tak baca lepas Fatihah tadi. Tu sunat hai'ah. Terus je jalan, tak ada apa-apa tu. Tidak kena kembali-balik tak boleh. Sunat sujud sahwi pun tidak ada. Jadi kita kira dua perkara je sebenarnya. Tinggal rukun dengan tinggal sunat aba'at.
Tambahan pula kita duk bicara sunnah sujud sahwi. Nah, sujud sahwi. Sujud sahwi ni yang pertama kerana tinggal sunnah abad. Yang kedua kerana kita melakukan sesuatu perbuatan yang mana kalau buat dengan sengaja batal, tapi buat ngelupa tak batal. Buat ngelupa tak batal. Tapi sunat sujud sahwi. Jadi termasuk kita sengaja tinggal rukun. Sengaja tinggal rukun. Contohnya, rokoknya belum, tiba-tiba turun sujud. Kalau sengaja batal kedok, batal. Kalau lupa, lupa tak batal. Ha, lepas tu di hujung solat, sunat sujud sahwi. Ha, tu kis sujud sahwi. Tapi nak tinggal rukun, awak ke mana pula nak tinggal rukun ni? Ha, tu nak bicara. Lepas tu satu lagi ni, hak panjang, tinggal sunat abad. Tinggal yang ketiga, tinggal sunat hai'ah tu, hak tu buat jadi banyak je. Buat jadi banyak je. Cuba tengok yang ketiga tu, hujung tu. Yang ketiga yang ditinggalkan itu sunat hai'ah. Maka jangan ia kembali kepadanya. Tak boleh nak kembali dah. Huh? Kita baca Fatihah dah. Lepas tu, sunat ni doa iftitah kita lupa. Lupuk dah kalau kita kembali-balik pun tak sunat dah. Kita rokok dah siap-siap. Allah berapa suruh tinggal. Ha, tu memang jangan kembali kepada qiyam untuk membaca Fatihah. Kalau kembali pada berdiri untuk membaca surah, memang batal solat tu sebab sunat hai'ah. Kita sudah masuk kepada rukun rokok. Dan tiada pula sujud sahwinya. Ha ni. Jadi tinggal sunat hai'ah ni kalau kita cerita gak. Tak ada cerita pun apa. Ha. Tapi we nampak comel sikit. Hak kita tinggal dalam solat ada tiga. Yang pertama tinggal rukun, yang ketiga, kedua tinggal sunat abad, yang ketiga tinggal sunat hai'ah. Tinggal rukun ni pula, siapa hak tinggal rukun ni? Sembahyang seorang diri hak tinggal rukun ni. Ni tertinggal sedonya kemudian. Jadi hak tertinggal rukun ni siapa? Sembahyang seorang diri. Hak tinggal rukun ni siapa? Tok imam. Ha, dia sama hukum. Hak tinggal rukun ni siapa? Makmum. Terlupa kepada rukun. Imam baca Fatihah kuat, dia tak baca lagi Fatihah. Imam baca surah kuat, dia sepatut baca Fatihah dah lah. Tapi dia ralik. Tak sedar. Lupa baca Fatihah. Rukun tu. Imam pun rokok. Makmum ni pun rokok. Lepas rokok barulah Allah Fatihah tak baca ni. Mana boleh rokok sebab tertib solatnya Fatihah baru rokok. Tu tertib solat. Tapi kita tertinggal rukun. Tapi kita makmum. Kita bukan sembahyang seorang diri, kita bukan imam. Ha, caranya pasal lain pula. Ha. Kemudian tak sembahyang seorang diri dengan tu imam sama hukum. Ditinggal rukun tu, siapa ada lagi di rukun hok ditinggal? Tak siapa lagi. Ha, maka dia wajib kembali balik pada rukun hok ditinggal. Tapi ditinggal satu rukun, dia siapa dah di rukun yang sama di rakaat yang kedua, rakaat yang selepas tu. Siapa ada di rukun yang sama? Sebagai contoh, dia lupa baca patah di rakaat yang pertama. Tak tahulah macam mana. Surah tu. Dia pun rokok, iktidal, sujud. Naik rakaat kedua, dia pun baca Fatihah. Lepas dia baca rakaat kedua tu, marilah sedar. Ning baru baca Fatihah. Rakaat pertama tadi patut cepat rokok. Kalau tu imam, contoh semai zuhasa lah. Hak jenis baca asla tu contoh. Dia semai seorang, jadi pesen tu. Tok imam jadi lupa pasal tu, hukum dia sama. Naikkan kedua ni contoh ni. Kita nak bagi gambaran dulu, Naikkan kedua, kita pun baca Fatihah. Lepas tu mari sedar dah kita ni. Yelah, kita baca Fatihah rakaat kedua ni. Rasa-rasanya ni baru Fatihah baca. Kan pertama tak baca Fatihah dah berapa kali, pakai gomor surah lalu dah berapa kali. Teringatlah
dia lupa baca Fatihah kat pertama. Siapa ada dia kat kedua Fatihah juga. Maka kena kembali-balik ke dak? Dak payah dah lah. Fatihah kat kedua tu menjadi Fatihah kat pertama. Ha gitu. Ha ni pula ni. Ha ni banyak kira ni. Auto kata, "Hei, kena buat catatan molek ni." Ha tu tinggal rukum. Tinggal pula sunat abad. Tinggal sunat abad. Tinggal tasyahud awal, tinggal kunut. Ha. Kalau semasa seorang dengan tu imam sama hukum, makmum lain hukum. Kemudian tu imam semasa seorang ni tinggal tasyahud awal, tinggal kunut. Dia tinggal setara mana kau? Tak boleh dah kembali-balik pada tasyahud awal, tak boleh kembali-balik kepada kunut. Dah kena kira pula situ. Ada yang mana dia sudah tinggal tasyahud awal, naik kepada rukun qiyam rakaat ketiga dah. Baru sedar, tidak boleh turun balik, turun balik batal. Sebab dia sudah masuk kepada rukun berdiri rakaat ketiga. Nak kembali kepada sunat, kepada tasyahud awal. Tasyahud awal rukun juga ke? Sunat abad. Dah mana boleh tinggal rukun nak pergi pada sunat? Contoh, dia tinggal kunut. Dia sujud kena bumi tujuh anggota dah. Sudah masuk pada rukun sujud, baru sedar, baru teringat Allah kunut subuh tinggal. Boleh tak kembali balik? Tak boleh. Sebab awak sudah masuk pada rukun. Awak takkan nak tinggal rukun kerana nak kembali balik hanya kepada perkara sunat. Kalau nak kembali kepada rukun juga, kita tinggal rukun, kita berpindah rukun, kita lupa rukun yang terdahulu, itu memang wajib kembali. Sebab dia kembali kepada rukun. Ha ni. Kalaulah kita terlajak dah daripada tasyahud awal separuh jalan, masuk bagi pada berdiri, sedar, ha, maka kita sunat turun balik. Kita tinggal kunut, lajak pas ke bawah dah. Tapi dak sujud ke dak kena bumi tujuh anggota lagi ni. Lutut sampai bumi dah. Tapi tujuh anggota belum lagi kena bumi, tak panggil sujud lagi. Ha, maka sunat kembali balik. Ha, hak terlajak tasyahud awal ni sampai separuh jalan dah berdiri, tapi tidak tegak lagi, turun balik. Sunat turun balik. Tinggal kunut, turun bawah dah, lutut sampai latar dah. Tapi tak masuk lagi pada rukun sujud. Sebab nak panggil rukun sujud, kena bumi tujuh anggota. Sunat kembali balik. Okey, sunat kembali balik. Sunat dah juz sawi. Haa, gitu pula tu. Sebab dia gerak banyak dah tu, dia gerak banyak dah tu. Haa, tu. Tu panggil apa dia? Dia banyak-banyak. Banyak. Tafsilan-tafsilan panggil apa? Pecahan-pecahan dia. Ha, itu cerita semasa seorang ataupun tu imam. Makmum pasal lain pula. Makmum pasal lain. Imam baca tasyahud awal, makmum ni jadi semabu kok mana apa, bangun cacang tegak. Allah, tasyahud awal tu imam. Kita sudah tegak pada rukun qiyam ni. Kita makmum turun ikut imam lah. Ha, turun ikut imam. Kita makmum lepas iktidal, kita pun turun sujud. Dalam sujud bunyilah tu imam, Allahumma hdina, Allah kunut kena-kenanya. Tapi kita masuk pada rukun sujud dah, kita makmum, kita wajib kena ikut imam, kembali balik ikut imam. Ha, itu. Kemudian makmum ni pula hak tinggal tasyahud awal, hak tinggal kunut, tinggal dengan terlupa, wajib yang ini, wajib kembali balik. Kalau tinggal dengan sengaja, hanya sunat kembali balik. Oh, pening pula kita. Mana makmum pula tinggal dengan lupa, tinggal dengan sengaja ni? Ha. Berapa sesi kita ni? Nak cerita pun rasa macam payuh je rasa. Sebab kitab ni pendek. Hak berkait dengan tinggal sunat abad, rasa-rasanya lah kadalan ni pun panjang juga ni, nampak ni. Hak comelnya, hak berkaitan dengan tinggal sunat abad ni dalam kitab Munyatul Musalli. Tapi dalam ni nampak panjang juga ni dalam syarah dia ni. Cuba dah kitab kita ni tinggal rukun pendek sangat. Dia tinggal rukun. Rasanya dalam Munyatul Musalli juga tau. Ada biasa ngaji kitab Munyatul Musalli. Dia tinggal rukun ni dua-dua perkara pula. Yang pertama, yakin tinggal. Yang kedua, syok tinggal ke tak tinggal. Ha ni.
Dua perkara pula ni. Yakin satu, syok satu. Yakin satu, syok satu. Tu imam rokok dah. Yakinlah Fatihah tak baca. Wajib kembali-balik kepada berdiri membaca Fatihah. Tu imam rokok, syok Fatihah baca ke tak baca. Wajib kembali kepada membaca Fatihah. Yakin. Yakin tinggal. Dengar syok tinggal. Tapi syok tinggal ni dia dia macam-macam pesan pula ni. Syok tinggal ni. Syok sama ada baca ataupun tak baca. Syok tu bila? Dalam solat lain hukum, beri salam dah lain hukum. Syok tu syok apa? Syok kepada pokok rukun ataupun kesempurnaan rukun. Itu lain pula bicara. Nak cerita ke mana ni? Tapi perkara ni memang kita manusia kan. Memang ada ketika memang terlupa. Ada ketika memang kita terlupa sungguh, kita yakin kita tinggal, ada ketika tu jadi kita syok. Sama ada buat ataupun tak buat. Ni semua berlaku dalam sembahyang. Jadi seeloknya kita kena ada pecahan lah. Kita kena ada pecahan kita sendiri. Jadi kita ambil sikit-sikit. Jadi yang ditinggal dalam sembahyang ada tiga. Yang pertama fardu, yang ni rukun. Yang kedua sunat aba'at. Yang ketiga sunat hai'ah. Yang ketiga sunat hai'ah. Pertama fardu. Perkara yang ditinggalkan dalam solat yang pertamanya adalah fardu, yakni rukun. Maka iaitu yang ditinggalkan yang pertama, tinggal fardu, tinggal rukun ni, tiada boleh digantikan dengan sujud sahwi. Tak boleh ganti sujud sahwi. Tinggal baca Fatihah rokok dah Allah. Fatihah tak baca, tak apalah. Nantilah sebelum salam, kita sujud sahwi. Sujud sahwi hukum sunat je. Takkanlah hak benda sunat boleh ganti hak benda rukun. Maka tinggal rukun, tidak memada nak ganti dengan sujud sahwi. Tapi tertinggal rukun ni akhirnya, apabila kita kembali-balik pada rukun yang kita tinggal, wajib gitu, sebelum salam, sunat sujud sahwi juga. Contohnya kita kata, kita lupa baca Fatihah, kita rokok. Dan rokok baru kita teringat, tak baca Fatihah. Tertinggal rukun. Macam mana ni? Tinggal rukun ni boleh tak nak ganti sujud sahwi? Tak padan, tidak memada. Maka wajib berdiri kembali untuk membaca Fatihah. Barulah rokok, iktidal lepas daripada itu. Tapi perbuatan rokok tanpa membaca Fatihah, kalau dengan sengaja batal ke dah? Batal tak kalau dengan sengaja? Batal. Tapi berlaku ni dengan lupa, maka tak batal. Jangan lupalah. Di antara perkara yang berlaku, maka disunatkan sujud sahwi selain daripada tinggal sunat aba'at, adalah kita melakukan perkara dengan terlupa, maka tak batal. Kalau sengaja, tak berlakulah dengan sengaja ni, maka batal. Hak perkara ni, sebelum salam, sunat sujud sahwi. Tetapi rukun yang kita terlupa tadi, kita wajib kembali-balik. Tapi apa yang berlaku, kita rokok tanpa membaca Fatihah. Kalau sengaja, sah batal. Tapi tak akan berlaku sengaja, yang kita berlakunya terlupa, tak batal. Tapi memada dok sawi, tak memada, dia wajib kena kembali kepada qiyam berdiri untuk membaca Fatihah. Tapi nak jadi sawi ke tak? Sunatlah sebab dia melakukan perkara, kalau dia sengaja, maka batal. Tapi nak cerita je sahwi, kena je sahwi. Tetapi hak rukun yang kita tinggal ni, memada tak je sahwi? Tak memada. Rukun wajib kembali-balik kita kerjakan. Hak je sahwi ni tinggal sunat aba'at sahaja. Barulah memada dengan, barulah disunatkan sujud sahwi. Adapun tinggal rukun, tiada boleh digantikan dengan sujud sahwi. Tak boleh. Tak memada. Wajib kembali-balik kepada rukun yang kita tertinggal tadi, tetapi sebelum salam disunatkan sujud sahwi kerana lain. Kerana kita
melakukan perkara tadi, tinggal Fatihah, kita rokok, kalau sengaja sah batal. Tapi berlakunya dengan lupa, berlakunya perkara dengan lupa, maka sunat sujud sahwi. Ha, kita jangan lupalah sujud sahwi kita ni. Yang pertama, tinggal sunat abad. Yang kedua, melakukan perkara yang mana dengan terlupa, tak batal lah sebab terlupa. Tapi kalau buat dengan sengaja, batal. Ha, maka terlupa buat perkara ni, maka sunat sujud sahwi. Itu je. Itu bab lain. Tapi nak kira di sini, hak rukun yang kita terlupa nak buat tu, kita rokok tanpa baca Fatihah, Allah. Mana rokok patah tak baca ni? Tak apalah. Memada dengan ganti juz sahwi, tidak memada itu rukun. Maka wajib kembali-balik kepada berdiri untuk membaca patah tu contoh. Kenapa? Tetapi wajib ia yang meninggalkan tadi tu, yang meninggalkan rukun tadi tu, kembali mendatangkan akan dia buat hak yang ditinggal tu, kembali mendatangkan dia ni jika ada masanya itu lagi hampir. Jika ada masanya, macam ada titik tau, macam ada titik. Jika ada masanya, gitu. Macam ada titik. Ha, titik tu tak ada. Oh. Gi titik situ, tak faham makna lagi. Ha, bawa saya ngaji ni, titik tu saya wak-wak-wak bulat, gitu. Wak bulat, gitu, titik tu. Yelah, kalau gi titik tepat, hodok habis lagi, tak faham masalah kita. Nah, tetapi wajib ia kembali mendatangkan akan dia, akan rukun yang ditinggalkan tadi dengan lupa tu. Wajib kembali mendatangkan, buat semula tu, kembali balik pada rukun yang ditinggal ni. Wajib kembali kaitnya jika ada masanya itu lagi hampir. Maknanya dengan dia beri salam, dengan dia sedar tu masa yang pendek, maka kembali balik dan dihubung akan dia, dan dihubung akan dia, akan ditinggal, selesai, buat semula, kemudian ia sujud sahwi. Ha, jadi matang ni gini je. Memang kalau kita mengaji matang hak sulam mubtadi ni, memang gelak gambar. Kita kena masuk dalam. Ha, masuk dalam syarah. Hak ning ni, jika ada masanya itu lagi hampir, ini lepas beri salam dah. Lepas beri salam, Allah tadi rokoknya tidur. Rokok mana dah tahulah tu. Ha, tapi dengan sedar dia, dengan beri salam tu, masa yang sekejap barunya, maka dia wajib kembali-balik ke solat dia, rokok, dan teruskan rukun kemudian sampai tasyahud akhir sebelum salam, sunat juz sahwi baru beri salam. Tapi kalaulah lepas beri salam tu lama dah, baru teringat kita tinggal satu rukun contohnya, tu tak boleh nak kembali-balik dah, wajib solat semula. Mana? Samalah juga ni tinggal rukun, samalah tinggal satu rakaat, sama juga. Beri salam siap-siap dah, barulah sedar tak cukup rakaat. Ha, maka wajib kembali-balik ke dalam solat, sambung balik solat sebelum salam, sunat juz sahwi. Berapa sunat juz sahwi? Sebab kalau beri salam dengan sengaja, rakaat belum cukup, apa hukum? Batal. Tapi beri salam ni sengaja ke lupa? Lupa. Lupa tak batal. Buat benda gini sunat juz sahwi ni, maka dia pun masuk semayang semula, berdiri balik, niat masuk semula lah. Niat masuk semula. Niat ke mana? Niat ke mana? Niat masuk semula lah. Jangan duduk tanya niat ke mana. Saya pun jawab lah, niatnya saja aku masuk semula, kan beri salam tadi, lupa satu rakaat, dekat nak nyanyuk dua kali. Kalau tanya niat, niatnya masuk semula lah. Kena kata dah Allah buat kepada tak. Sebab sebenar-benarnya, walaupun kita beri salam, salam tu tak jadi salam tu. Kita dalam semayang lagi sebenarnya tu. Maknanya kita sama semayang lah.
Sebab sebenarnya kita semayang tak beres lagi, tak siap lagi. Rakaat tak cukup, beri salam dah. Siap panggil semayang kita? Sesah? Tak sesah. Mana hukum kita ni semayang lagi ni? Maka kita pun sama balik semayang kita. Hak memang hukum kita semayang lagi. Salam tu salam salah lupa tu. Kita pun sama balik. Satu rakaat. Ha ni. Tetapi kalaulah ni ada berlaku eh. Nyakit pelik berlaku dalam makmum ni. Tok Imam tiga rakaat beri salam. Makmum pun beri salam. Lepas tu wirid doa apa siap. Tok Imam. Tok Imam main ada tiga rakaat sebenarnya. Dia baru royak. Tok Imam main tiga rakaat. Lepas tu Imam je main tiga rakaat. Dah dia? ni makmum tak reti langsung ni. Lepak wirid dah. Doa siap dah. Baru dah sudah. Itu imam eh. Kita mayang ni tak jadi benarnya. Tadi kau mana pula? Tiga rakaat. Tanya orang lain, tiga rakaat belaka. Lepas tu tu imam pun ya juga. Aku pun rasa macam dah cukup dah musenyap. Aku ingat ya. Mana sedar. Tu imam dia tak salah sebab dia lupa. Makmum tu salah. Sengaja buat seumpama tu dosa makmum. Dua rakaat tak cukup, macam mana makmum beri salam? Sengaja tu. Beri salam rakaat tak cukup, dosa sebab batal solat makmum buat seumpama tu. Tu imam dia lupa. Kira tak batal. Tapi sedar terlepas daripada wirid doa, masa lama dah, tak boleh nak sambung semula dah lah. Kena semayang semula daripada awal. Ni pernah berlaku ke? Kata boleh tahan makmum. Maknanya kalaulah jika ada masa itu lagi hampir, maknanya antara salam dengan sedar dengan teringat ni maknanya masa yang hampir. Pada uruf ni tak lama lah. Dia balik pada uruf, pada kiang ramah. Dengan salam tadi dengan sedar ni lama kedok. Sekejap barunya boleh. Wajib sambung semula. Masuk semula dalam semayang. Balik. Kalau sedar tinggal rukung, balik pada rukung tu. Sedar tinggal rukung rokok, berdiri balik semula, kemudian rokok, kemudian iktidal, sujud, tasyahud. Sebelum beri salam, sunat juz sawi, baru beri salam. Macam tu. Jangan kembali balik kepada berdiri untuk rokok. Kita tak boleh daripada duduk. Sekarang ni kita duduk bawah ni, kita nak balik kepada rokok, kita sedar tak boleh. Sebab rokok bukan daripada duduk. Rokok mesti daripada berdiri. Maka daripada duduk tadi, dia wajib berdiri tegak, kemudian dia rokok. Kemudian disudahkan rukun kemudian. Jangan pula kembali solat, berdiri, rokok, iktidal, turun duduk congok, beri salam. Tak boleh. Dah kita rokok je tinggal tadi, iktidal sujud buat. Iktidal sujud buat pun kalau rokok tak buat, tertik tak ada, tak jadi juga orang rukun selepas tu. Tapi kalau rukun Fatihah, rukun Fatihah dah ayahlah, sebab rukun Fatihah tu kita buat dah. Rokok kita tinggal, iktidal sujud kita buat juga. Tapi iktidal rokok tak buat, iktidal sujud pun tak ada kiraan lah. Ini contoh. Tapi ini jika ada masanya itu hampir, hak ni sudah semayang dah. Faham tak? Jadi nak lebih halusi, kena masuk dalam. Masuk dalam syarah. Ni minggu ni cerita cara kasar-kasar, minggu depan kena tu balik. Dia jadi banyak masalah kita ni. Banyak. Dah apalah minggu depan, kita ulang balik. Kita ulang balik. Kita masuk pada syarah dia. Pertama, fardu iaitu rukun. Maka iaitu, yakni fardu yang ditinggalkan dengan terlupa itu, tiada boleh digantikan daripadanya dengan sujud sahwi atau lainnya. Tak boleh rukun, tak boleh nak ganti dengan apa-apa pun. Tetapi, ni, dia buat banyak pecahan. Tetapi, jika diingatkan dia, jika diingatkan rukun hok ditinggal dengan lupa ni, jika diingatkan dia kan rukun hok ditinggal ni,
Dengan lupa memang dah ingat tu sebelum tu panggil lupa lah tau. Nah, tetapi jika diingatkan dia, diingatkan rukun yang tertinggal dengan terlupa tu dahulu daripada memberi salam. Ni betul-betul memberi salam. Hak tadi tu jika masanya hampir, itu kalau beri salam tau, itu cerita lain. Apa tu kata dengan matan sulam mutadi kok luar ni memang tak akan faham. Itu persoalan kita pekoh. Dia kukuk mana pun dia kena pergi pada syarah huraian. Kalau tidak akan salah pemahaman kita berkaitan hukum pekoh tu sendiri. Jadi dia cerita ikut luar ni, ikut sulam ni, tetapi wajib ia kembali mendatangkan dia kan rukun yang ditinggal tu jika ada masanya itu lagi hampir. Itu pun soalan sudah beri salam dah. Macam mana pula? Kalau kita kata kita tinggal Fatihah, rokok tak teringat lagi, iktidal tak teringat lagi, sujud tak teringat lagi, duduk atau sujud tak teringat lagi, sujud kedua baru teringat. Lama dah masa. Ni tak kira ni. Ini dalam solat. Kedepan lama mana dah pun wajib kembali-balik kepada rukun yang tertinggal tu. Ni jika hampir masa ni, beri salam dah. Baru teringat. Sama ada tinggal satu rukun ataupun tinggal kurang satu rakaat, sama aje. Dia sama aje. Persoalan dia sama aje. Nah, ini dah syarah di hurah lagi. Tetapi jika diingatkan dia kan rukun yang ditinggalkan tu dahulu daripada memberi salam, wajib ia mendatang akan dia akan rukun tadi ni selama tiada ia perbuat umpama yang tertinggal. Dan jika teringat kemudian daripada sudah dia mengerjakan umpama, umpamanya umpama yang ditinggal tu hukumnya dijadikan yang dikerjakan itu ganti daripada yang tertinggal. Barulah, dan jika diingatkan dia kemudian daripada memberi salam, wajib ia kembali kepada sembahyang dan mendatangkan dia dengan bersegera jika ada masanya, yakni masa ingat itu lagi hampir pada uruf. Hak beri salam hak dalam matang ni. Kita baca-baca, kita balik semula. Tetapi jika diingatkan dia akan rukun yang tertinggal tadi ni dahulu daripada memberi salam, wajib ia mendatangkan dia, mendatangkan rukun ditinggal tu. Bila ni? Selama tiada ia perbuat umpama yang tertinggal. Faham? Tak faham pun buat hanggung. Tapi susahlah saya cerita pula lagi. Dan jika teringat kemudian daripada sudah mengerjakan umpamanya, umpama rukun yang tertinggal tu, apa hukum dia? Dijadikan. Maksudnya apa? Nescaya dijadikan yang dikerjakan itu, yang dikerjakan umpama tu, ganti daripada yang tertinggal. Buat contoh Fatihah tadi kan, buat contoh Fatihah. Sekarang ni dia ingat Fatihahnya tinggal, tak baca. Tapi dia teringat ni bila ni? Selama tiada ia perbuat umpama yang tertinggal. Dia tak sapa lagi di Fatihah kat kedua. Dia teringat Fatihah ditinggal dalam rokok, dalam iktidal, dalam sujud, dalam tasyahud, contohnya tasyawal. Sebaliknya, dan jika teringat kemudian daripada sudah dikerjakan umpamanya, maknanya ditinggal Fatihah, dia tak rokok, iktidal, sujud dua kali, apa semua, tak teringat pun. Naik kepada Fatihah kat kedua. Ni yang seumpama ni, yang sama ni. Baru dia teringat apa hukum dia. Dijadikan yang dikerjakan itu, Fatihah kat kedua tu, ganti daripada yang tertinggal, Fatihah kat pertama. Lihat tu. Dia lupa Fatihah. Dia teringat sebelum daripada dia buat hak umpama hak ditinggal tu, tak sapal lagi Fatihah kat kedua. Maka wajiblah dia kembali-balik kepada berdiri untuk membaca Fatihah. Tapi kalaulah
sampai dah naik dah rukun yang sama Fatihah, tapi rukun kedua lah ni pula. Naikkan kedua, Allah, rukun pertama tadi Fatihahnya tak baca, tapi teringat ni bila? Selepas sampai di rukun yang sama dengan hak ditinggal rukun pertama tu. Hukumnya dijadikan yang dikerjakan itu ni Fatihah rukun kedua ni, ganti daripada yang tertinggal Fatihah rukun pertama. Jadi makna apa? Rukun pertama semula, itulah. Rukun kedua dah ni, tapi rukun pertama semula. Rukun pertama tidak dibilang sebab tak ada satu rukun, iaitu rukun Fatihah. Maknanya dia masih lagi rukun yang pertama. Sebab dia tinggal Fatihah, dia teringat bila? Siapa dah di rukun Fatihah yang sama, tapi rukun yang kemudian lah. Bagaimana? Ha, ni kena sesa ni. Tak. Kena berhenti awal pula apa malam ni. Kadang-kadang mengaji ni letih juga. Letih juga memikir. Ha, sebab tu orang suka mengaji, hot dengar cerita. Bari, tak mikir apa-apa, sedap dengar. Dan kita kan siang hari tadi kerja penat dah. Letih dah. Memikir hal dunia tu, letih dah kepala otak kitanya. Siapa di sejik kena mikir pula tu mula malah. Kita nak duduk sejik ni nak apa ni, nak berehat santai. Dengar ceramah cerita bab syurga pahala, syurga pahala. Sedap dengar. Ni cerita bab hukum hakam ni berasa berat je. Lepas tu cerita pula tadi ni dia banyak pula tafsilan, tafsilan, tafsilan tu. Ha, ni ni teringat ni hok dilupa. Hok di syok cerita lain pula, lagi panjang cerita kalau bab syok. Ha, ni cerita bab lupa, teringat, memang yakin tak buat saat ni. Ha, ni cerita. Ha. Jadi kita buat satu misal lah. Dia biasanya Fatihah hok tinggal je. Kalau rokok tinggal dak lama mana tu. Tak. Kita buat misal mudah, Fatihah je lah. Jadi, dia rokok dah, Allah Fatihah tak baca. Maka, dia wajib, ia mendatangkan dia kena kembali-balik berdiri, kena baca Fatihah. Kemudian, wajib kembali kepada beliau untuk baca Fatihah. Wajib kembali dengan segera. Ha, kalau rokok dah, sedar dah rokok, Fatihahnya memang tak baca. Eh, lemah nak kembali-balik ke dok ni. Maka batal solat kita. Wajib kembali kepada rukun yang kita terlupa, yang terdahulu tadi. Wajib kembali dengan segera. Dia tak boleh nak tangguh-tangguh. Wajib kembali dengan segera. Kalau di sujud dah. Sujud dah ni. Sujud molek dah. Allah buat apalah tadi Fatihah tak baca. Wajib dia kembali-balik pada berdiri untuk membaca Fatihah. Selesai barulah rokong iktidah, turun sujud, ikut tertib rukun macam biasa. Sebelum salam sunat sujud sahwi. Kerana dia tinggal Fatihah, tiba-tiba rokong iktidah, kalau sengaja batal, tapi berlaku dengan lupa tak batal, tapi sunat sujud sahwi. Kemudian siapa ni hok boleh kembali-balik gustang-gustang ni? Gustang tak panggil tau? Gustang. Berundur-berundur ni. Gustang bahasa putih ke apa? Ke tak ada gustang? Gustang lah. Kan kalau kereta kan, gustang. Ha, gitu. Kenapa gustang? Bahasa Terengganu, bukan bahasa putih. Berundur. Siapakah wajib segera berundur balik kepada rukun yang tinggal? Kalau kita semayang seorang ataupun kita imam. Itu je. Makmum tak boleh buat pasal ni. Ni wajib yang mendatangkan dia. Kena kembali balik. Siapa? Munfarid, orang semayang seorang dan juga imam. Adapun makmum tak boleh nak buat pandai-pandai. Sebab makmum dia berikat dengan orang. Makmum dia berikat dengan Tok Imam. Dia tak boleh nak buat pandai-pandai makmum. Adapun semai seorang berikat dengan siapa?
Tak ada wikat dengan siapa-siapa. Dia wajib kembali-balik berdiri untuk membaca Fatihah. Baik tak wikat dengan siapa-siapa. Dia tak ada ikut siapa-siapa. Lepas tu Tok Imam. Tok Imam berikat dengan siapa? Tok Imam ikut siapa? Tok Imam pun tak berikat dengan siapa-siapa. Tok Imam pun tak ada ikut siapa-siapa. Makmum yang berikat dengan dia. Makmum yang ikut dia. Nah, maka Tok Imam tak berikat dengan siapa-siapa ni. Dia wajib kembali-balik berdiri untuk membaca Fatihah. Saat ni sujud dah. Makmum ikut sujud dah. Tiba-tiba bikah bangun mula baca Fatihah. Makmum pun dipaling. Kerana. Leluh tak? Betul lah. Saya yang ngajar duduk mikir nak letak ayat. Ayat-ayat tu berasa leluh tak? Berasa letih dah rasa. Ada pun kalau makmum. Imam rokok. Dia rokok. Dalam rokok dia pun teringatlah Fatihah tak baca. Tak boleh nak undur dah. Tak boleh nak undur dah. Sebab dia ikut imam rokok dah. Nak undur tak boleh dah. Sebab dia dia berikat dengan Tok Imam. Dia tak boleh dah rokok dengan Tok Imam. Tak boleh nak undur balik. Lepas tu macam mana ni? Fatihahnya tak ada ni. Lupa ni. Tok Imam tanggung. Tok Imam tanggung makmum masbuk. Dia makmum muafiq. Tok Imam tak tanggung. Lepas tu nak kena nak bundur. Nak bundur tak boleh dah. Sebab awak ikut rokok. Ikut Tok Imam dah. Lepas tu ikut imam. Siapa siap? Imam beri salam. Wajib tambah satu rakaat. Rakaat tu tidak dikira. Rakaat tu tidak dikira. Sebab apa? Tidak ada satu rukun Fatihah. Nah, sebab tu jangan pelik. Orang yang sembahyang bersama dengan imam. Duduk belakang tu imam laginya. Tok Bilal dia tukang komat. Memanglah dia sembahyang bersama dengan imam rakaat pertama. Imam beri salam, dia bangun tambah rakaat. Tak ada persoal lah. Apa sen tu bila hari ni rajin sangat ni. Naik kat kelima ni. Jangan ada persoal, ada masalah tu. Ada masalah. Contoh tadi lah masalah. Imam rokok, dia pun rokok. Dalam rokok baru disedar patah dia tak baca. Maka nak undur balik tak boleh sebab dia makmum. Adapun kalau imam rokok, dia baru sedar patutnya tak baca tapi dia belum rokok. Ha, dia belum rokok lain. Tadi buat masalah imam rokok, makmum rokok bersama dengan imam. Dalam rokok tu baru makmum sedar teringat bahawa saya belum lagi baca Fatihah. Tapi sudah turun imam rokok, tak boleh nak undur balik dah. Tak boleh nak kembali balik tak boleh. Sebab berikat dengan Tok Imam, dia kena teruskan. Tapi rakaat tu tidak dikira. Kena tambah satu rakaat lepas imam beri salam. Tapi kalau imam rakaat, dia belum rakaat, teringatlah Fatihah tak baca lagi. Tapi dia belum rakaat. Imam sudah rakaat sekalipun tak kira. Sebab makmum belum rakaat. Maka makmum yang belum baca Fatihah, dia sedar belum baca Fatihah, tidak boleh rakaat selagi tak baca Fatihah. Sebab tertik solatnya ada. Tak apalah, lupa baca Fatihah. Imam rokok, kita rokok jugalah. Nanti lepas salam lah tambah rakaat. Kita rokok dengan sengaja tanpa membaca Fatihah, tidak mengikut tertik solat, batal solat kita. Hak tadi imam rokok, kita terlupa yang kita baca Fatihah bukan sengaja rokok ni. Barulah rakaat tu lara, tak dikira, hanya perlu lepas imam beri salam tambah satu rakaat. Tapi makmum buat salah, tidak ada juz sawi. Itu je, bezanya. Tak ada juz sawi di situ. Tapi nak ceritanya, makmum rokok, dah kena dia lupa Fatihahnya, tak baca. Solatnya tak apalah. Tapi solat tu tidak, rokok tu tidak dikira sahaja. Tetapi kalau imam rokok, makmum belum lagi rokok, dia teringat awal-awal bahawa dia belum baca Fatihah. Tapi rokoknya belum, tidak boleh rokok makmum tersebut. Dia wajib kena baca Fatihah. Dah imam rokok tidak. Ini kata muafiq yang keuzuran. Ma'ah tiga rukun panjang. Nah, ingatlah tu. Hak muafiq keuzuran ma'ah tiga rukun panjang. Ha, ni kiriannya. Ma'ah tiga rukun panjang mana? Sebab apa makmum tak boleh rokok? Nak rokok. Wah, ni kamu sedar dah kamu Fatihah tak baca. Kalau kita rokok dengan sengaja dalam keadaan kita teringat dah Fatihah tak baca, berarti kita sudah tidak mengikut tertib solat.
Batal solat kita kalau buat sengaja seumpama tu. Tapi kalau kita baru baca Fatihah imam rokok imam tidak, lambat cerah jauh tu. Maaf, tiga hukum panjang. Sampai pada sujud yang kedua, tiga hukum panjang. Dia sedar sebelum daripada dirokok. Tapi kalau imam rokok, dia pun rokok, dalam rokok baru teringat, dalam iktidal baru teringat, dalam sujud baru teringat, makmum ni tak boleh buat apa-apa. Dia tak boleh nak undur balik. Sebab dia makmum ikut tu imam, dia kena jalan ikut tu imam, rokaat tu tidak dikira. Itu je. Tapi kalau sembahyang seorang ataupun tok imam, dia tidak ada ikut siapa-siapa, maka ia wajib kembali balik kepada rukun yang dia teringat, yang dia tinggal tu. Boleh? Tak apalah, minggu depan kita ulang sekali lagi. Kita ulang sekali lagi. Dan jika teringat kemudian daripada sudah mengerjakan umpamanya, siapa di rakaat yang kedua Fatihah, teringatlah dianya, Fatihah kat pertama dia tak baca, hukumnya dijadikan. Ini jawab dia. Dijadikan, ini nescaya dijadikan. Yang dikerjakan itu kat Fatihah kat kedua itulah, ganti daripada yang tertinggal Fatihah kat pertama. Jadi dia bawa kat pertama semula. Kalau semasa seorang pun, jadi orang pertama semula ada lagi 4 rakaat lah. Kalau orang tengok jadi macam semain 5 lah kalau orang tengok. Jadi nampak kalau orang tengok lah. Jadi semayan jadi 5. Pada orang pertama dia tidak dikira. Sebab patiahnya tinggal contohnya. Tapi kalau tu imam, semain zuhur, semain asar, bacaan perlahan. Jadi yang pertama mungkinlah berlaku imam rokok cepat. Tu imam ni dia bukan baca surah saja. Dia baca doa iftitah dan dia baca surah, dia lupa Fatihah. Mungkin rokok tu kita rasa macam cepat sikit. Kita pun rokok ikut dia. Tak ada apa-apalah. Naik rokok kedua, dia pun teringatlah Fatihah dia tak baca. Kita pun dah sedar. Maka rokok kedua dia, Fatihah rokok kedua menjadi Fatihah rokok pertama. Rokok kedua kembali balik jadi rakaat pertama. Makmum sedar ke tak? Kau tu imam kat jari. Satu. Ni dua. Bukan dua. Bukan. Ni satu. Satu. Dua-dua ni potong lah. Bukan dua. Bukan. Ni satu. Apa benda pula tu imam ni? Akak satu pun. Dah. Rakaat kedua jadi rakaat pertama semula. Kita makmum kat kedua. Dia pun kat kedua juga rupanya. Tapi sebenarnya dok kat pertama semula dia je. Mana kira. Apabila tu imam kat pertama semula, maka ada tasyahud ke dok? Tasyawal. Tak ada lah. Kita ingat kau kat kedua tasyawal, timam pun naik straight. Subhanallah, timam tak tahu je. Dia timam kat pertama baru. Kita kata kat kedua. Memang kita nampak kat kedua. Lepas tu, selesai kat pertama dia, naik masuk kat kedua dia, kat ketiga kita. Kat ketiga kita ni, dan kita pun ingat dia kat ketiga. Dia tasyahud awal dak sekarang. Allah tu imam kat ketiga pula tasyahud awal. Ni makmum kena pandailah jadi key gini ni. Kan. Subhanallah, kita panggil dia kat ketiga tasyahud awal apa? Dia dah tahu je baca tasyahud awal. Kita yang ikut dia sebab kat ketiga tidak ada tasyahud awal. Cukup kat keempat, dia bangun pula se lagi. Dia baru tiga. Kita empat dah, dia bangun pula se lagi. Subhanallah. Tak duli dia. Tak duli sekarang dia. Dah dia dah cukup satu rakaat. Bagi kitanya dia 4 rakaat dah. Dia baru tiga, potong satu tadi kan kat pertama. Mana kita tahu? Betul makmum macam mana? Tak sudah ikut lah. Sebab bagi anggapan kita dia salah. Bila dia tak salah, kita tak tahu, tak boleh ikut. Tak ada masalah, kita tunggu bawah imam rakaat keempat dia sebenarnya lah. Dia turun tasyahud akhir, bisalam, barulah kita bisalam bersama dengan dia. Kalau kita nak mufarakah pun, itu pulang pada kita lah. Tapi kalau kita tak mufarakah, kita tunggu sampai ke imam selesai satu rakaat, di tasyahud akhir, dia bisalam, kita pun bisalam. Betul kita bincang dengan imam, wan untuk imam ni. Pelik sangat ni. Rakaat ketiga tasyahud awal, bisalam je, ada rakaat kedua bagi dia tu. Cukup dah perokat naik lagi satu. Subhanallah pun tu imam tak mendengar apa-apa ni. Oh ya, saya ada masalah lupa begini. Ha. Bagaimana?
Lepas tu kita tukar tu imam tu. Jadi timah lain. Ha. Oh, baru hari orang. Ha, ke mana? Ya, dia dalam sembahyang ni, selagi manusia. Kita semasa orang, kita manusia, berlaku, terlupa, tersilap. Berjemaah, selagi kita ikut tu imam manusia, memang tak lepas daripada masalah. Kita nak cari tu imam yang tak berlaku masalah, kita cari tu imam di kalangan malaikat. Maka tak ada masalah. Takkan lupa. Kalau tu imam tu nama manusia, tak lari. Memang akan berlaku terlupa, tersilap. Manusia. Jadi kita makmum ni kena pandai hukum hakam. Pandai hukum hakam solat. Yang kita jadi makmum ni bukan makna kita tak pandai bab solat, tapi tu imam lebih pandai daripada kita. Tu imam lebih afdal daripada kita. Bukan makna saya makmum sebab saya tak pandai sembahyang. Kena pandai belaka sembahyang. Saya jadi makmum sebab patih saya tak betul. Kalau patih tak betul, jadi makmum pun tak sah juga sembahyang. Kita jadi makmum ni sebab ada orang lain lebih berkelayakan jadi tu imam. Bukan kenapa saya jadi makmum, kerana saya tak pandai. Itu bukan alasan. Sembahyang tak boleh tak pandai, itu tiang agama. Kita jadi makmum kerana orang lain yang lebih berkelayakan. Itu je. Sebab kalau berlaku tersilap seumpama tadi, tu imam pun dia kena tahu hadiah, kena pandai hukum hakam. Makmum pun kena tahu hadiah, kena tahu hukum hakam. Kalau berlaku yang sebalik seumpama tu, macam mana kita nak buat? Boleh? Masa ni kata nak berhenti awal, tak jadi awal seumpama tu. Ini jika teringat dahulu daripada salam, dan jika diingatkan dia kemudian daripada memberi salam. Beri salam dah baru dia teringat, tinggal satu rukun Fatihah, ataupun biasanya tinggal satu rakaat. Ni kalau tinggal Fatihah, tak pernah sabar teringat lepas beri salam. Ni biasanya tinggal satu rakaat. Dia katakan tinggal rukun. Dah tinggal satu rakaat bukan rukun. Berapa rukun tinggal situ? Tinggal rukun lah kau panggil tu. Cuma kalau satu rakaat ni banyak rukun dalam tu, panggil tinggal rukun. Tapi biasa berlakunya tinggal satu rakaat. Teringat ni bila ni, kemudian dia beri salam. Apa hukumnya? Wajib ia kembali kepada sembahyang. Wajib kembali. Masuk sembahyang kembali. Niat kembali sembahyang lah, sebab memang di dalam sembahyang lagi tu. Salam tu sebenarnya salam yang lara, salam yang tidak dikira. Dan mendatangkan dia dengan bersegera, mendatangkan rukun yang ditinggal. Termasuk kalau satu rakaat yang tak cukup, segerakan. Mendatangkan dengan segera jika ada masanya, yakni masih ingat itu lagi hampir. Hampir ni pada uruf, mana sekejap je. Salam dengan ingat tak cukup rakaat ni, baru saat ni sekejap je. Hampir ni pada uruf, pada kiraan ramah. Dan dihubung akan dia, disambung dengan barang yang tinggal daripada solat. Contohnya kalau ditinggal rukun Fatihah, dia kembali pada Fatihah. Ditinggal rukun rokok, dia berdiri balik lepas tu rokok. Lepas tu dihubung akan dia, disambung balik buat rukun yang ditinggal tu dengan barang yang tinggal daripada sembahyang. Kena sudah rukun yang lain pula tu sampai ke tasyahud akhir. Dan jikalau ada ia berkata-kata yang sedikit dan berpaling dari kiblah dan keluar dari masjid sekalipun, dia cakap dah sikitnya, tak apa, boleh kembali balik kepada solat. Dia dah ada, sudah paling daripada kiblatnya. Tu dimaafkan sebab dia lupa bau semayang dia belum selesai. Dan keluar dari masjid dah sekalipun, Allah cepatnya. Beri salam, nampak lalu terjun dua kali. Dan sekarang ni masa singkat ni, antara salam dengan ingat. Kalau keluar masjid dah berkali, duduk tepi tangga bang kali ya. Ke mana? Ni kira buat masalah mana pun. Tapi kalau masjid pasang kita ni, turun tanah, teringat lah. Ni rukun tinggal ke rakaat dah cukup ke? Lama dah tu. Turun masjid dah, masjid luar ni kan. Ni mana janji masa tu singkat walaupun sudah keluar masjid sekalipun. Kemudian ia sujud bagi sahwi. Dan jika teringat ia kemudian masa yang panjang,
Lama dah baru teringatnya. Wajib diulangkan sembahyangnya. Waktu tak boleh nak sama balik lah. Waktu diulangkan sembahyang. Jadi dia bercakap dah sedikit tu. Sembahyangnya belum siap. Walaupun dia beri salam, tapi dia hakikinya sembahyang dia belum siap sebab rukun ada yang ditinggal. Contoh satu rakaat tak cukup. Ha, contoh macam Nabi. Nabi sudah bercakap. Nabi sudah berpaling dari daripada kiblah. Hak Nabi sembahyang Zuhur 4 rakaat. Ya. Jadi Nabi beri salam Zuhur 4 rakaat, 2 rakaat Nabi sembahyang. Maka khirbah Zuliyadain digelar dengan Zuliyadain. Khirbah nasab nama sahabat ni. Tanya Nabi, aku suratis salah am nasita ya Rasulullah? Kosor ke lupa ya Rasulullah? Dah Zuhur dua rakaat wi salam dah ni. Nabi jawab, Nabi kata dah. Kosor pun tidak. Kosor macam mana? Bermukim bukan musafir. Lupa macam mana? Nabi pun tak teringat dia lupa. Maka khirbah mengatakan bal ba'du qarkan. Ha, antara dua tu mestilah tak kosor lupa. Maka Nabi pun tanya dengan sahabat yang lain. Asadaka ma qala Zuliyadain? Betul ke Zuliyadain kata ni? Ha, maka sahabat lain pun jawab, ya, Nabi pun kembali balik kepada solat. Nabi tambah Zuhur 2 rakaat jadi 4. Nabi sujud sahwi. Ha, ni. Nabi bercakap. Nabi sudah berpaling dari daripada kiblat. Ha, ni. Jadi masa singkat macam mana? Sampai dengan mana? Cakap qada tu. Ha, cakap qada tu dipanggil masa yang singkat. Cakap qada mana? Nabi beri salam. Khirbah tanya Nabi, kosor ke lupa ya Rasulullah? Ha, tu. Masa dah sikit tu. Nabi kata kedua-duanya tidak. Khirbah kata, Zuliyadain kata, salah satu daripada dua mesti tak kosor, mesti lupa. Mana Zuhur boleh dua rakaat? Lepas tu Nabi pun tanya sahabat yang lain, betul ke Zuliyadain kata ni? Sahabat lain pun jawab kata betul. Ha, lama mana tu masa? Hati panggil singkat. Ha, tu panggil sekejap, dia panggil hampir. Pada setengah pandangan, dia nilai kodoh Nabi cakap. Ha, inilah kodoh Nabi cakap. Khirbah tanya, kosor ke lupa ya Rasulullah? Nabi kata, kedua-duanya tidak. Khirbah kata, salah satu dua-dua mestilah. Nabi pun tanya sahabat yang lain, betul ke apa yang dia kata dari Zuliyadain? Sahabat ramai-ramai kata, ya betul. Nabi pun masuk solat. Ha, tu dipanggil singkat. Nabi pun teringat balik, Nabi masuk solat kembali. Nabi bercakap. Nah, bercakap yang sedikit. Kalau lepas beri salam, Tok Imam, rakaat tak cukup. Eh, ngaruk pun cukup dah. Tak cukup Tok Imam. Eh, cukup dah. Lepas tu gogang. Habis masa dah. Tak boleh dah lah. Habis masa dah. Ha, ni kodoh Nabi cakap. Jangan lama sangat. Tapi gini, sebenarnya salam tu tidak dikira sebab dia rakaat belum cukup. Dipanggil bercakap di dalam sembahyang dia panggil. Dia panggil bercakap dalam sembahyang lah tu. Sekarang ni Nabi sembahyang Zuhur dua rakaat. Walaupun beri salam, tapi sebenarnya salam tu tidak dikira. Maknanya Nabi masih dalam sembahyang. Kira-kira hukumnya. Nabi bercakap. Macam mana bercakap boleh? Boleh jadi tak batal sembahyang. Boleh sambung semula. Ha, faham tak? Kan bercakap batal sembahyang kan? Sekarang ni Nabi, walaupun beri salam dah Zuhur dua rakaat beri salam. Beri salam. Tapi sebenarnya salam tu tidak dikira. Hakikatnya Nabi masih lagi dalam sembahyang. Tapi Nabi sudah bercakap. Ha. Jadi macam mana Nabi boleh sambung balik? Sebab itulah hukum pekoh. Bercakap batal sembahyang tiga syarat. Bercakap batal sembahyang dia ada tiga syarat. Yang pertama sengaja. Kalau latah tak batal. Yang kedua, tahu kata tak boleh cakap. Kalau jahil, tak batal. Jahil mana ni? Jahil baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam, mu'allah dua orang. Kita pun ajar dia wuduk. Lepas tu suruh dia semayang, ikut kita je lah.
Dia tak pandai gempa lagi. Suruh semayang lalu dah. Bukan nanti nak kena pandai patih. Oh, kita suruh semayang lalu dah. Dia pun semayang. Ikut kita je ayat dia. Kalau buat gitu-gitu, mau ikut je. Tak jauh dia. Dia pun ikut kita. Dia pun nyonyeng-nyonyeng-nyonyeng. Dia cakap dua orang. Dia cakap. Dia cakap tu tahu tak tu? Dia tak tahu. Tak patah. Sudah semayang tanya dia. Eh, apa-apa awak cakap? Eh, saya bukan cakap kuat. Cakap sela pun tak boleh. Misal-misal. Dia patah ke tak? Tak, sebab dia jahil. Haa, tu. Yang pertama, sengaja, bukan latok. Yang kedua, tahu kata haram. Bukan jahil. Yang ketiga, sedar diri dalam sembahyang. Ni, dalam sembahyang ni. Memang dalam sembahyang. Memang dia cakap abatah. Sekarang, beri salam dah. Dia cakap tu dengan sengaja. Sengaja cakap tu. Tapi dia sedar dah di dalam sembahyang. Dah. Dia beranggapan dia sudah siap dah sembahyang. Aku tak atas cakap tu. Cakap abatahnya, kita bercakap, sengaja, tahu kata tak boleh cakap, sedar aku ni dalam sembahyang ni. Tak salah lagi ni. Tapi aku nak cakap. Ha, bawa tak. Sekarang ni dia sudah beri salam. Tahu dia, kiraan dia, sembahyang dia sudah selesai. Bukan dalam sembahyang lagi. Tapi hakikat dalam sembahyang sebenarnya. Tapi hak dia tahu, hak dia sedar, dia sudah dah. Maka dia pun bercakap, baru dia tahu dia sudah balik. Sembahyang belum sudah sebab rakaat tak cukup. Jadi cakap tadi tak batal. Sebab dia bercakap dalam keadaan dia tak tahu, dia tak sedar bahawa dia itu masih lagi dalam sembahyang. Jadi yang cakap batal ni sengaja, bukan latah. Tahu kata haram, bukan kata jahil bawa masuk Islam. Dan sedar diri masih dalam semayang. Semayang tak siap lagi, nak cakap dah. Haa, bawa batal. Tapi kalau dia sedar bahawa dia ni habis dah semayang, lepas tu dia cakap, Nabi tanya. Sebab Nabi sedarnya, Nabi sudah dah. Jadi bercakap tu tidak membatalkan sembahyang. Boleh sambung balik sembahyang. Walaupun sudah bercakap yang sedikit. Selesai satu babak. InsyaAllah minggu depan lah. Kita sambung balik, kita ulang balik. Dan yang keduanya, yakni yang kedua daripada yang ditinggalkan semalam itu, sunat aba'ah. Masuk yang kedua ni, minggu depan, undur yang pertama pula. Nak suruh alih je. Nak suruh pindah. Yang kedua, yang pertama tak beres lagi. Yang pertama tak beres lagi. Kita masuk yang kedua ni, ambil syarat. Hak yang kedua tinggal semayang adalah sunat aba'ah. Yang ketiga di hadapan, sunat hai'ah. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.